Transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof. mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa Google. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan geleng-geleng ketika Gibran memaparkan pandangannya soal IKN dalam debat perdana cawapres. Anies duduk depan timnas pemenangan Anies Muhaimin di belakang panggung. Gibran yang saat itu berbicara di atas panggung menanggapi kritik Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD soal IKN. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu memang kerap mengkritik paradigma di balik pembangunan IKN. Simbol pemerataan pembangunan di Indonesia sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof. mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa Google, sudah banyak yang masuk. Manya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka kan akan pasti akan wait-and-see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Menurutnya, pemerataan ekonomi seharusnya tidak dilakukan dengan membangun kota megah di satu tempat yang banyak dihuni oleh aparat negara dan pemerintah. Anies berpandangan uang jumbo untuk membangun IKN akan menghasilkan manfaat yang lebih merata jika digunakan untuk berbagai sektor prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan, serta membangun lebih banyak kota menuju modernisasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.